hasil Liga Inggris tadi malam pekan ke-26. Liverpool taklukan Luton dengan skor 4-1. Keempat gol Liverpool dicetak oleh Van Dijk, Cody Gakpo, Luis Diaz, dan Elliot. Klasemen Liga Inggris terbaru sampai tanggal 22 Februari 2024, Liverpool makin kokoh di peringkat ke-1 dengan koleksi 60 poin. Beda 4 poin dari Manchester City di peringkat kedua, dan beda 5 poin dari Arsenal di peringkat ketiga. Sementara itu, Luton masih ada di peringkat ke-18 dengan koleksi 20 poin dari 25 kali pertandingan. Luton masih menyisakan satu pertandingan melawan Bournemouth. Jadwal Liga Inggris pekan ke-26 di hari Sabtu 24 Februari, pertandingan Crystal Palace lawan Burnley ditayangkan video jam 10 malam. Aston Villa lawan Nottingham Forest ditayangkan video jam 10 malam. Manchester United lawan Fulham ditayangkan video jam 10 malam. Brighton lawan Everton ditayangkan video jam 10 malam. Selanjutnya di hari Minggu 25 Februari, pertandingan Bournemouth lawan Manchester City ditayangkan SCTV jam 12:30 dini hari. Arsenal lawan Newcastle ditayangkan SCTV jam 3 pagi. Wolverhampton lawan Sheffield United ditayangkan video jam 8:30 malam. Dilanjut lagi hari Selasa 27 Februari, pertandingan West Ham lawan Brentford ditayangkan video jam 3 pagi. Sementara itu, pertandingan Chelsea lawan Tottenham di pekan ke-26 ditunda. Top skor Liga Inggris 2023-2024 hingga saat ini diamankan oleh Haaland dengan koleksi 17 gol.